Santri Kalong TV, media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan cerita hikam. Sebenarnya Allah dalam makalah yang sebenarnya, beliau dalam makalah, seandainya tidak ada keindahan untuk Allah, pastilah tidak ada amal yang diterima. Jadi, makanya jangan sekali-kali mengadakan amal. Kita beramal ini diterima itu karena tutupnya Allah. Apa tutupnya Allah? Yaitu Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Allah menerima salat-salat kita, ibadah kita yang seringkali karena campur riak, campur sombong, campur gak khusyuk lagi. Sudah riak, sudah sombong, sudah merasa baik, gak khusyuk lagi, memang gak khusyuknya seperti itu. Karena itulah para jamaah yang saya melihatkan, ini mengingatkan jangan sekali-kali kita mengendalikan amal ibadah kita. Tapi mari kita yaitu berserah diri kepada Allah. Kita berharap hanya satu, ridho-Nya Allah. Kita berharap satu, rahmatnya Allah. Kita berharap satu, ampunannya Allah SWT. Urusan diterima atau enggak, kita enggak usah mikir pahala lah. Kenapa? Anda kalau jangan mikir pahala, jangan kalah sama pahala rencana. Udah punya banyak dia, sampai satu aja punya kemarin saya. Mari kita mengharapkan ridho-Nya Allah SWT. Apa yang kita mikir ke sana? Dan jangan sekali-kali merasa bahwa amal ibadah itu dari diri sendiri. Insya Allah ya. Kalau jenengan makan ibadah karena merasa wah saya bisa masjid. Wah ya salah, pasti akan jatuh. Tapi kalau jenengan alhamdulillah ya Allah, ini rahmatmu, ini pertolonganmu, ini hidayahmu, ini anugerahmu. Aku ingin kau izinkan bersyukur di rumahku, di masjid, di musala. Aku izinkan malam hari, aku mau izinkan untuk sujud kepada ya Allah setelah mati dulu. Karena ayamnya bangun, kalau ini hari dulu. Karena saya mikir, ini ayam mau lebih apa? Lebih ngerti kepada Allah daripada kita. Ya, jangan kita sama ayam. Ayam itu lebih mengerti daripada mana lebih paham. Setengah tiga, mata turun. Jam tiga, setengah tiga malam. Mata sama turun. Ayam bangun. Tapi kita enggak, semakin bangun juga. Jadi bangun, kencing tidur lagi. Kata ayam, kalau ini lebih ngerti kata ayam. Ini masih main satu ya kan? Kalau jenengan gak malu kepada Allah, coba malu dengan ayam. Kalau jenengan gak takut kepada Allah, takutlah dengan ayam. Sehingga jenengan takut ya, ayam, lama-lama ini soal musuh. Lama ini bangun masa yang kata bangun juga tapi izin tapi juga. Ini bagaimana yang saya melihat, minta lah kepada Allah. Apabila panjang kesulitan dengan beribadah kepada Allah, minta. Ya Allah bimbinglah aku untuk setiap malam aku berdoa kepada ya Allah. Ya izinkanlah aku setiap pagi aku bisa sholat duha ya Allah. Ya izinkanlah aku untuk bisa bersedekah. Jangan minta rezeki sana. Salah itu. Rezeki sudah ditanggung. Minta lah bisa bisa bersedekah. Ada doanya Kiai Ahmed sahabat. Guru saya pernah cerita Kiai Ahmed dalam doanya Allah jadikanlah aku ini hambamu yang ahli haji ahli amal. Jadi sama siapa? Ahli haji ahli amal. Ahli ibadah. Orang itu kalau enggak ada uang, enggak punya haji, enggak punya haji. Kalau orang enggak punya uang, enggak bisa amal. Enggak ada yang minta rezeki sama. Minta aja dengan ahli haji, ahli amal, ahli ibadah. Ahli mahabbah kepada Allah SWT. Orang ahli mahabbah itu selalu pentas kepada Allah SWT. Orang ahli ibadahnya orang dimudahkan, menyembah kepada Allah SWT. Ini warga yang bisa minta kepada Allah. Dan minta ke Allah, saya ingin jadi manajer. Ya Allah, jadi direktur, ngapain? Ya Allah, ini. Minta kepada Allah dan minta rezeki. Minta ahli amal. Orang ahli amal pasti rezekinya barokah. Orang ahli ibadah pasti ibadahnya barokah. Orang ahli mahamah pasti orang itu cinta di cinta kamu barokah. Terusnya rezeki yang banyak dan barokah. Ya gak apa-apa. Tapi orang pintar namanya itu. Minta ahli amal. Orang ahli amal pasti ahli amal itu. Orang amalnya baik pasti ahli ini. Ahli ini bagaimana? Orang yang haji pasti baik. Punya uang pasti. Dikasih oleh Allah uang karena apa? Rezeki. Karena apa? Karena dia minta air apa? Nah, itu kan dikasih oleh Allah. Dia beramal. Kalau nggak beramal, ya dia kenyataan sama kerja Allah kau sendiri. Bisa dibalik kepala di bawah. Ya, ada kata tidak yang kita ingin dikasih. Karena kalau yang saya muliakan, mari mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berupa dan barokah. Allah sedari Muhammad wa alaikum. Allahumma barik lana fi Qur'an, Allahumma barik lana fi Qur'an, Allahumma barik lana fi Qur'an, Allahumma barik lana fi Qur'an.
walladzi jazal jarabi fil rahmi wa jibril wa fadi wa rafi wa fi rafi Allahumma sallu wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rafa'hu wa jazalhu Allahumma afi wa majid Allahumma ajirhu wa majidana Allahumma wa walidina wa walidina wa awlatana wa jami'i ummati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i kulli muslimin wa jami'i muslimin muslimin ahya'i kubra'i Allahumma rabbana sinha Allahumma rabbana muslimin wa lidaliya Rabbil sunni wa liman daya wa rahman sunni wa liman daya Rabbil sunni wa liman daya Rabbil sunni wa liman daya Rahman wa marfana sahira Rabbil hamil suwajin wa zuriyatina qawra'in wa jantakina imam marusul rupsyalim kumasolati wa min zuriyati rabbana taqawa dua Ya Allah kawalakan sempurnakanlah amal ibadah kami penerimalah ibadah kami pimpinlah kami Allah kepada yang maha kuasa maha sempurna, maha kaya, maha mulia maha segalanya Allah kami dan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu ahli haji, ahli amal, ahli ibadah, ahli mahabbah, ahli manfaat. Jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat, ya Allah. Maksiat lahir dan batin, maksiat lahir dan batin, ya Allah. Jauhkanlah, bersihkanlah hati, wajah, bersihkanlah wajah kami. Dan bersihkan hati kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak, dosa keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina mohon maaf, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.